Ibu ketahuilah tidak ada suami yang senang ketika dikasari sama istrinya. Meskipun istrinya lebih banyak penghasilannya, meskipun istrinya lebih tinggi pendidikannya, meskipun istrinya lebih tinggi status sosialnya, tapi suami merasa saya lakimu, saya suamimu, saya kepala rumah tanggamu, tolong hormati saya. Karena kadang kadangkala kalau laki-laki sudah marah, dia kadang kala bilang, eh saya tahu uangmu banyak. Saya tahu kau orang tua mau borong kaya. Saya tahu gajiku tidak seberapa. Tapi tolong hargai saya sebagai suamimu. tuh laki-laki. Maka ibu kalau kamu dapat kasih sayang suamimu. Tolong hormati. Salah satu cara menghormatinya. Jangan kau bicara kasar sama suamimu. Alangkah bahagianya seorang suami. Datang istrinya. Datang suaminya cari nafkah Disambut dengan kalimat dan sopan santun di tidak kita baru pulang buka cemberut Baru datang suaminya langsung dituju Dari mana kau terlambat lagi ini Tadi saya telepon telpon, telpon kau tidak aman. Dari mana kau Dari mana kita tidak cepat mati Maka ketika kita mendapat istri yang sopan berbicara Itulah surganya dunia Bapak senang enggak perempuan yang kasar? Mana ada mau pak? Kan kita senang yang lembut-lembut bicara. Kita pas pulang tunduk-tunduk capek. Waduh capek betul. Hari ini keras sekali perjuangan di kantor. Maka istrinya membahagiakannya. Sabar bang. Memang begitulah cari nafkah. Mudah-mudahan capek itu akan menjadi pemberat timbanganmu di akhirat kelak. Meskipun kerjamu berat. Tapi saya tetap meringankan segala kewajibanmu di dunia ini oh, Enak perasaan kita Pak Baru kita datang Capek di pasar rugi Di jalan macet ha? Panas lagi Baru kita datang Dia bilang memang kau bego <silence> Dagang kau rugi Bawa mobil tabrakan Enggak, enggak ada bego <SILENCIO> <SILENCIO> hancur kita punya harga diri di bego-bego isam istri iya kalau dia cantik ini gendut <tik> ya R Rama yang kedua RE apa itu elok istri yang soleha maka dia berpenampilan cantik dan menarik di depan suaminya Ayah, bayangkanlah istrimu masing-masing Cantik dah kalau kau di rumah. Oh, saya lihat perempuan akhir zaman sekarang. Kalau dia mau pi pengantin cantik memang, Pak. Woi, oh, harumnya itu masih kita dua meter sudah tercium. Walisnya di racing. <tuk> itu tuh. Saya lihat di Facebook, Facebook perempuan sekarang banyak yang palsu pak, alisnya tebal, palsu bibirnya merah palsu pipinya kebiru-biruan palsu matanya biru palsu giginya rapi palsu pantatnya gabus <laughs> cantik memang kalau mau nepi pengantin Masya Allah cantik betul harum klimis tapi kalau mau tidur sama suaminya Allah Allah, aku tak kan kita ini berba kita ini membayangkan di kantor capek, ha? berpikir kita di jalan macet, kita berharap mudah-mudahan sampai di rumah kita dilayani dengan baik. Perempuan yang kita akan datangi membuat kita senang sampai di rumah, dilihat istri di depan rumah pakai daster kelihatan tali BH, dikasih tahu baru turun kita dari mobil. Oh uh, istri saya kok kayak gini? Iya tuh, ditegur eh hey, kelihatan itu tali BH mu, dilihat semua orang. Apa dia bilang? Jangan lihat BH-nya pun, yang penting rasanya bos.